yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Mama, kita mesti berolahraga, Ma. Karena dengan berolahraga, badan kita akan menjadi sehat dan kita bisa bekerja dengan baik. Iya, Mama tahu. Tapi ini kan hari kerja. Papa biasanya olahraganya hari Sabtu sama Minggu. Wah, sekarang lain, Ma. Sekarang lain. Sekarang Papa mau intensif. Mau nggak? Biar badan tuh kelihatan fit terus, sehat terus gitu. Dan tahu nggak, Ma? Pak Rukmana di kantor selalu bilang Papa, GSP, GSP. Apa itu GSP? Gendut sekitar perut. Oh. Kebakaran. Maaf tadi tulang punggung nih. Saya kan udah sering bilang ini namanya waker. Kalau bunyi pencet aja bagian belakangnya pasti mati. Jangan gerabak gerubuk gitu, kayak kesetanan aja. Aku kan bukan setan, tapi jin. Jadi mestinya keejinan dong, bos. Sorry banget deh, soalnya aku kaget, bos. Bos, ini kan udah siang, bos gak sekolah. Hah? Bener om, aduh udah kesiangan banget nih. Mandi dulu ah. Dasar manusia, udah tahu nanti sore bakal kotor lagi. Ya pakai mandi lagi. Mendingan teh ogut nih, bertahun-tahun kagak mandi, tetep aja keren, wangi lagi. Ya? Wangi bener sih. Papa harum deh, gak kayak biasanya. Sekali-sekali kan boleh, Ma. Dan ini kan parfum yang Papa beli di Singapura waktu itu. Mama lupa. Oh iya, Papa kayaknya pagi ini nggak sarapan deh, Ma. Loh? Abis sibuk di kantor dan udah telat nih. Jalan dulu ya, Ma. Ke Mama. Dadah sih. Iya, Papa. Makan, Ma. Biasa-biasanya deh papamu kayak begini. Mungkin papa lagi sibuk, Ma. Udah deh, kan gak selalu papa seperti itu. Emangnya kamu gak mandi-mandi? Tuh, Ma. Si Jun ngomong sendirian. Aku selalu sayang padamu. Dan aku tidak akan pernah melupakan kamu. Loh, Jun, kamu itu kenapa sih? Ma, Jun ini lagi latihan acting, Ma. Jangan diganggu dong. Nanti aku kayak orang gila ya, Ma. Biarin, sini kasih. Oke. Mata sama tembok. Dibilangin lagi liatan acting. Mbak di sini suka usil ya, Ma? Udah deh, kamu juga sih, Jun. Pagi-pagi udah pakai acting segala. Ayo sarapan. Pink nih, ya. Iya dong, pasti pink. Da 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 da. Kalau nggak bisa diam, da, 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 da. Cipak ya. Da 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 da. Nah, sekarang dia nih. La 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 la. Suara siapa ya? Sorry bos, kalau aku lagi suaraku kedengaran sama manusia bos, bocor bos. Mbak Desi nggak tahu ya, kalau Jun ini punya suara perut. Emangnya Susan aja yang bisa? Nih lihat nih. Aku anak Indonesia, nama aku Susan. Aku mengabdi pada Nusa dan bangsa. Nggak percaya sih? Kita mesti hati-hati loh. Hati-hati bagaimana? Ada penelitian kaum laki-laki di Jakarta. Yang mana ya? Ketinggalan zaman deh. Memangnya kenapa laki-laki di Jakarta? Menurut penelitian itu, 2 di antara 3 laki-laki Jakarta itu senang menyeleweng. Masa sih? Iya, apalagi sekarang sedang marak dengan istilah will. Apa itu will, Mbak? Wanita idaman lain, alias teman kencan. Dan ada satu lagi. Istiqomah. Istiqomah? Apa itu istiqomah? Ikatan suami, takut istri kalau di rumah. Terus ciri-cirinya laki-laki kalau punya hubungan intim dengan wanita lain itu apa, Mbak? Favorit alasannya tuh sibuk. Sibuk? Iya, sibuk rapat, sibuk meeting, pokoknya serba sibuk deh. Terus? Dan ada satu lagi. Apa, Mbak? Biasanya bapak-bapak yang seneng sama cewek lain itu care banget penampilannya. Mereka jadi rapi, rajin olahraga. Wah, pokoknya
penampilan nomor satu. Jeng, Jeng. Aduh, maaf Mbak, saya kok jadi melamun. Kata Papa, orang yang takwa dan betul-betul dekat dengan Tuhan, ada yang bisa menghilang dengan membaca salah satu ayat, Om. Wah, asik banget ya kalau nggak bisa terlihat kayak gitu. Ya, kalau bos cuma ingin tidak terlihat oleh sesama manusia, itu sih gampang saja, bos. Wah, gimana? Gimana caranya, Om? Caranya? Ngumpet aja dalam lemari. Ah, bercanda kamu. Kalau gitu juga saya bisa, Om. Sorry, sorry, bos. Aku cuma bercanda. Akan sampai waktunya nanti, aku akan mengajak bos jalan-jalan dan tidak terlihat. Ah, Om Jimna, Om Do, omong doang. Buktinya janji mau ngajak terbang sampai sekarang mana? Akan sampai waktunya, bos akan Om Jin ajak terbang sekaligus. Ya, Rinta. Ya, oke? Sekolah apa bulan madu? Sirik aja. Tau nggak, sirik itu tanda tak mampu. Eh, Mbak Desi, kalau ngomong sembarangan aja. Gini-gini Jun jadi rebutan cewek-cewek, tau nggak? Hember, kalau emang bener jadi rebutan cewek-cewek, kenapa sekarang nggak punya pacar? Emangnya kalau Jun pacaran, mesti laporan dulu sama Mbak? Mendingan lu sekarang cepetan cari pacar tetap deh. Soalnya akhir-akhir ini gue lihat lu suka ngomong sendiri ya. Ntar jadi gila lagi. Ibu, Bapak bilang pulangnya agak malam. Karena beliau sibuk. Sibuk? Baik. Baik, terima kasih. Ini pasti si Claudia yang genit itu. Mas Bondan, rupanya kamu mulai main-main ya di belakang saya. Loh, kenapa, Ma? Kelihatannya lemas benar. Sakit ya, Ma? Iya, sakit hati. Sakit hati? Sakit hati sama siapa, Ma? Ya sama papamu itu. Dia sudah mulai main-main di belakang Mama. Aduh, Mama ngomongnya jangan kayak gitu dong, Ma. Kan kasihan papa, Ma. Papa pulangnya jangan malam lagi dong. Mama gimana sih? Papa kan lagi sibuk berat nih, banyak kerjaan. Kalau kerjaan selesai sore ya Papa pulang sore. Kalau kerjaan nggak selesai sampai malam ya Papa boleh buat, Ma. Alah, paling ada. Bukan, kayak anak remaja aja, nggak percaya. Senyum dong, Ma. Come on. Nah, gitu kan manis. Kalah gula aren. Jalan dulu ya, Ma. Mas Rinto belum jemput, Mbak? Belum. Biasanya sih jam 12 udah datang. Sampai jam 1 belum datang juga. Ya sabar aja deh. Eh Mbak, kalau menurut Mbak, bener gak sih Papa berbuat seperti yang dituduhkan Mama? Alah, gak mungkin. Buktinya Rinto kan tetap setia. Iya sih, tapi coba deh Mbak tolongin. Ingetin Mama, jangan curiga kayak gitu ke Papa. Bisa-bisa Mama malah sakit. Tunggu siapa, Des? Biasa, nunggu Rinto. Mana ada janji? Janji sih enggak, cuman biasanya kalau hari Selasa dia pulangnya cepat, jadi sukanya per kesini. Setia amat. Tapi gimana ya? Gue sarankan, enggak antar gue dibilang tukang gosip lagi. Tunggu dulu. Ada apa sih? Tapi lo nggak boleh langsung cembokur ya. Ah, kalau gue sih pantang tuh sama yang namanya cemburu. Oke, kemarin sore gue ngeliat si Rinto gandengan sama cewek lain di mall. Ah, gue gak cemburu. Gue serius, Des. Gue ngeliat sendiri kok. Swear, gue cuman ngingetin lo aja, bukan ngomporin lo. 3 hari yang lalu, Des, Susi ngeliat Rinto nonton di bioskop 21 sama cewek yang rambutnya keriting. Pasti itu cewek yang pernah gue liat itu. Tidak semua laki-laki. Ampun, Mbak. Halo. Bisa bicara dengan Mas Bondan? Wah, Bapak sedang sibuk. Dia ada meeting. Mungkin sampai malam. Oke, oke. Jangan-jangan benar apa kata Mbak Suryo. Akhir-akhir ini Mas Bondan memang kelihatan aneh. Sekolah langsung pulang, jangan kelayapan kemana-mana. Loh, kenapa anak mama? Kok kamu lesu kayak kurang vitamin gitu?
dia lesu. Soalnya Rinto main sama cewek lain, mah. Jun! Betul, Des. Iya, Ma. Rasanya belum lama kamu memuji-muji si Rinto itu. Katanya dia bukan tipe cowok yang suka main cewek. Ah, semua cowok sama aja, Ma. Mereka gak bisa setia. Loh, kenapa? Mereka cuma bilang setia kalau di depan kita. Kalau udah lihat cewek lain, pasti kita ditinggalin deh. Tenang dong, sayang. What happened, my baby? Sedih amat, bos. Saya khawatir, Om. Soalnya Mama sekarang kelihatannya cemburu sekali sama Papa. Iya sih, Papa sering pulang malam. Ada tugas untuk Om Jin. Nah, sekarang gimana kalau kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi, Om? Siapa tahu Papa yang mau benar-benar sibuk. Don't worry. Kalau begitu, ayo sekarang juga kita ke kantor Papa, bos. Oke? Sama. Gawat tuh cewek. Tapi gak denger suaranya, Om. Gampang. Pegang saja jempol Om Jin, bos. Boleh ya, Pak, Claudia ikut? Emang kamu bisa main golf? Ajarin dong. Oke lah. Waduh, bisa kacau nih, Om, urusannya. Halo. Rinto, Des. Sorry, Des, ya. Siang tadi gua gak bisa datang. Soalnya, mendadak sekali harus antar sepupu ke airport, Des. Sepupu? Sepupu yang kemarin kamu gandeng di mall, ya? Ya, itu dia orangnya. Keponakan bapak gua, yang dari ujung pandang. Terus enak-enakan, nonton di 21. Duh, jealous nih, ya. Sorry, Dedes. Gua lupa sih cerita sama kamu. Loh, udah siap, Pa? Iya, Papa jalan dulu ya. Nanti dari golok, Papa langsung ke kantor. Iya. Ya, Pa. Bilang sama Imam suruh buka pintu garasi. Iya. Kayaknya udah di sana kok dia. Yaudah. Wah, siangan nih. Pasti Mbak Desi udah ninggalin. Iya, Mbak Desi sih udah berangkat dari tadi, bos. Come on, Om. Saya kok nggak tenang. Saya khawatir jangan-jangan. Halo? Ya, halo. Claudia sudah datang? Belum, Bu. Katanya terlambat. Soalnya manajemen bos seperti main golf. Tuh kan. Bener kan apa saya bilang? Kenapa sih, Ma? Pagi-pagi udah ngumpul ingat lah. Papa kamu main golf sama si Claudia? Loh, Mama tau dari mana? Naluri wanita. Udah, Mama mau nyusul ke sana. Hah? Wah, gawat nih. Ma, tunggu, Ma. Jun ikut. Stop, Ma. Waduh, kamu ini gimana sih? Katanya mau ikut, sekarang mau turun. Anu, Ma. Aduh, Jun kebelet pipis nih. Nggak kuat nih. Mama duluan aja ya. Ntar Jun nyusul. Kita mesti duluin Mama ke lapangan golf. Pegang pinggangku supaya bos tidak terlihat oleh orang lain. Oke? Ganti kamu yang pukul. Hati-hati dong, Pak. Nah, itu mereka, Om. Hah? Wah, gawat. Kalau Mama sampai tahu, ini cewek emang kebangetan, Om. Tapi yang saya kira, Bos, ini adalah bagianmu. Bos pegangan saja yang kuat. Iya. Wah, bos, ternyata ada jin pelet di dalam tubuh Claudia. Hah? Pantas bapak bos sampai tergila-gila dan lupa segalanya. Bos, ngumpet sebentar, aku akan bereskan cecongo itu. Ya, Om. Hei, jin pelet bengek,
Keluar kau dari dalam tubuh wanita ini. Sesama jin dilarang saling mendahului. Aduh Pak, tolong dong Pak. Iya. Kalau kau tidak mau keluar, aku akan paksa. Dasar setan, ada aja akalnya untuk menyesatkan manusia. Tidak. Ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa Pak? Saya sudah beristri. Aduh. Sebelum Mama Bos datang, akan kupindahkan dulu cewek ini. Saya dari sini. Hei, Gadis! Hei, Gadis! Gadis gerobak saya, hei! Gerobak saya, hei! Kok malah kejar-kejaran sih? Mas! Kaki lain masih mesra-mesraan sama si Claudia. Kok malah dikejar-kejar sih? Apa itu? Oh, itu tukang rusak minta ganti, katanya dagangannya kena bola. Oh, tukang rusak ya. Toh, dia minta ganti ya. Bang, ini, bang. Hah, curang, mencoyokan. Bang, ini, bang. Tolong, saya nggak bisa turun. Kita telah menyelamatkan dunia dari perang dunia, Om. Iya. Nah, sekarang kita pergi deh. Udah telat nih sekolah. Yuk. Oke, kendaraan aja siap penanti. Oke, Om Jin. Yang benar. Aku sana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baju panjang.